Iya, Bang. Hujan lebat yang mengguyur ibu kota Jakarta sejak Jumat malam membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek kebanjiran. Hingga Sabtu pagi, hujan deras masih terus mengguyur. Akibatnya, sejumlah ruas jalan di ibu kota tak bisa dilalui akibat banjir. Salah satunya di ruas jalan TB Simatupang, Jakarta. Jalan hanya bisa dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus karena ketinggian air masih di bawah 50 cm. Pengendara sepeda motor yang memaksa untuk melintasi hanya bisa pasrah karena akhirnya motor yang dikendarainya mogok. Tak hanya itu, sejumlah pedagang tanaman juga harus mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena tanaman yang akan dijual hanyut terbawa arus banjir. Datang kemarin itu udah tinggi banjirnya 1,5 meter jam 7 sampai sini. Ya. Sejak jam 7-an aku udah ini. Tanaman milik Soekardi porak-poranda terbawa arus, hanya tanaman yang cukup besarlah yang bisa diselamatkan. Bahkan pot tanaman hancur, hanya beberapa yang tersisa. Banjir yang terjadi di depan kantor Kementerian Pertanian Jakarta ini merupakan yang terparah dalam 15 tahun terakhir. Ketinggiannya mencapai 1 meter.